Saya Pak, kenapa saya rasa macam pening? Pening? Tak. Kau duduk sini. Kau duduk sini. Okay. Nanti aku hantar kau balik, eh? Okey? Relax, ha? Relax. Eugene, we are done. She's all yours. I guess it's time for action. Semua ni kerja kau lah. Ha? I sebenarnya nak you sedar. Dia tu tak adalah baik sangat. I suka nak hantar gambar itu ke you? Hey, aku kenal lah dia macam mana. Sekarang ni kau bagi tahu aku dia kat mana? Hai. Jangan harap. Hey. Kerja kau dua dah selesai dah. Kau balik. Eugene, masalahnya kita orang terlibat. Kalau kena tangkap macam mana? Ke dalam kami. Kalau kau takut, balik. Drop on in, bro! You taking a hunt there! Yeah.
Macam mana awak ada kat sini? Tenang, tenang. Apa yang awak dah buat pada saya ni? Saya kat mana? Semua ni tak macam apa yang kau fikir. Kau dekat rumah aku. Kau ingat tak apa yang jadi semalam? Saya tak tahu. Kenapa saya tak dapat nak ingat apa-apa? Aku rasa dia orang bagi kau pil hayal. Sebab tu kau tak ingat. Semalam ada dua orang lelaki nak bawa kau keluar daripada kelab tu. Nasib baik aku ada kat sana. Saya rasa saya nak balik sekarang. Okey. Aku akan hantar kau balik kejap lagi. Sebelum tu makanlah ubat ni dulu, hilangkan pening. Ambillah. Ambil. Entah semua ni ialah awak kan? Rancangan awak kan? Saya nak balik sekarang. Kira nak? Sabar boleh tak? Kali ini kau kena percayakan aku. Aku akan hantar kau balik. Tapi bertenang dulu, okey? So sekarang ni Syarul dengan Mina tu. Kau ni macam mana buat kerja eh? Ha? Dan Kirana memang tak kalah pada polis dan dia memang tak ada bukti. Hai sayang. Baby. Kenapa nasib saya ni asyik malang je? Jahat sangat ke saya ni dulu? Ada benda yang aku nak cerita pada kau. Benda ni mungkin akan mengejutkan kau, tapi demi kebaikan, kau kena terima semua ni dengan tenang. Kau dalam bahaya. Dan aku kenal siapa musuh kau. Untuk keselamatan kau, aku rasa baik kau pergi jauh daripada sini. Ada orang nak kedekat saya? Apa yang awak cakapkan ni? Dendam takkan hilang selagi nyawa masih ada. Sebenarnya, aksiden yang libatkan kawan kau hari itu pun bukan kebetulan. Semua itu dah dirancang. Dirancang oleh siapa? Aku tak boleh cakap siapa. Cukuplah aku bagi tahu kau, orang ini sangat bahaya. Dia sanggup buat apa je untuk lepaskan dendam dia pada kau. Sekarang ni, nyawa kau dan orang-orang yang dekat dengan kau dalam bahaya. Ya Allah. Dugaan apa yang telah kau berikan padaku? Kenapa Rosa Zura yang menjadi mangsa? Saya pergi mandi dulu lagi. Ya? Nanti lepas ni kita keluar makan. Kalau handphone saya bunyi, beritahu saya cepat tahu. Takut nanti yang telefon lah. Awak takut bini datang sini? Awak tak tahu datin tu lagi. Dia tu setiap saat dia nak cek apa yang saya buat. Lambat jawab telefon, dia akan fikir permukaan. Kalau dia tahulah pasal kita ni. Okey. Lagi dulu,
Terima kasih sekali lagi awak selamatkan nyawa saya. Walaupun awak pernah kata dulu, jika saya dalam keadaan bahaya, awak hanya akan melihat saja. Orang lain mungkin aku akan buat macam tu. Tapi bukan kau. Sebab mereka tak berhak untuk menghukum saya, kecuali awak. Kau tak kenal aku. Ya, aku mengaku aku ni bukannya baik sangat. Tapi tak adalah sampai nak cederakan orang sesuka hati. Apa yang jadi dulu tu memang aku kesalkan. Jadi sekarang ni, selagi aku tak dapat kebenaran, aku akan terus lindungi kau. Saya masuk dulu. Terima kasih sekali lagi. Satu gelas. Hey, dah balik dah? So, how's your party? Zana, awak tak risau ke saya tak balik semalaman? Tak apalah. Semalam Farah dah telefon aku bagi tahu. Kau pergi rehat, ya? Farah. Jadi Farah bagi tahu awak yang saya tidur kat rumah dia. Diorang bagi tahu semalam ada parti dan tak mungkinlah kau akan balik awal. So, diorang bawalah kau tidur rumah diorang. Jadi sebab tu awak tak cari saya. Kau ni kenapa? Macam ada yang tak kena je. Sengaja nak cakap pasal dengan aku kan? Hah? Kau cakap dengan aku sekarang, kenapa kau buat semua tu? Hah? Kenapa kau kena dengan dia? Buat mata kau ni! Saya sakit! Kau patut bersyukur aku tak bunuh kau hari ni tau. Tapi ni semua last warning. Lagi sekali kau buat benda bodoh ni, aku takkan tak agak-agak nak patahkan leher kau. Kau faham tak? Thank you.
Rana! Rana! Sini. Cik Luqman. Ini Cik Luqman. Apa? Ada apa pun nak beritahu tak? Kenapa diam? Ke nak saya buat report polis, biar polis sesat. Ah, Cik Luqman, Cik Luqman, jangan sampai macam tu Cik Luqman. Dah. Sedap kena menampak? Nak kena lagi? Gimana kalau polis? Kiana. Betul ke semalam kau diperdaya dan kau dibagi ubat hayal? Dan tu sebabnya kau tak balik rumah semalam? Macam mana awak tahu? Luqman, dia yang call aku tadi. Kalau tak, aku tak tahu apa-apa. Sekarang kau okey tak? Ha? Kenapalah kau tak bagi tahu aku awal? Ha? Kalau aku tahu, dalam aku belasah-belasah budak dekat butik tu. Nasib baik Luqman dah pecat diorang. Ha? Mereka kena pecat? Macam mana boleh jadi macam ni? Zana, saya tak berniat pun nak bagi diorang kehilangan kerja. Kirana, diorang tu manusia yang tak berhati perut. Dan kau masih lagi nak kesiankan nasib diorang? Kau tak fikir diri kau tu sendiri? Salah kau ni baik sangat? Sebab saya tahu, diorang juga diperdayakan macam saya. Dahlah Zana, saya dah malas nak fikirkan semua ni. Kejap. Kalau kau tak bermalam kat rumah diorang, kau tidur kat mana semalam? Saya dah tak ingat dah apa yang berlaku malam tadi. Syarul yang selamatkan saya. Dia bawa saya pergi ke rumah dia. Aku rasa semua ni mesti rancangan dia. Cuba kau fikir, kenapa semua ni tiba-tiba ada kaitan dengan dia dan kenapa dia tak bawa kau balik sini tapi dia bawa kau balik rumah dia? Kerana aku rasa dia tak jujurlah. Lebih baik kau jauhkan diri kau daripada dia. Zana, dahlah. Saya dah penatlah nak fikirkan semua ni. Saya nak rehat. Kita bincang esok je lah. Assalamualaikum, Pak Lang. Malam ni Angah datang rumah. Ada benda penting Angah nak bagi tahu semua. Tolong inform Kak Long dengan Mak Lang sekali. Apa yang penting sangat ni, Angah? Memang penting. Tapi sebelum tu, Angah nak minta maaf kalau apa yang Angah cakap ni akan guris hati semua orang. Cakap je lah, Angah. Tak payah nak berkias-kias lah. Cakap. Apa benda? Angah nak minta tolong semua untuk ampunkan Kirana. Benda dah lepas kan? Kita lupakan jelah. Oh. Jadi Angah sanggup buat semua ni untuk perempuan tu? Angah sanggup melutut mohon maaf bagi pihak dia? Angah ni dah terkena sampuk sihir perempuan tu agaknya ni. Angah nak kahwin dengan dia, Mak Lang. Jadi tolonglah restui kita orang. Ika! Terdetik jantungku tertanya. Macam mana boleh tahu aku datang? Nak ada kuasa psikik pula ke? Saya tak fahamlah awak ni. Kenapa awak asyik-asyik tengah malam datang rumah saya? Awak ni tak ada kawan-kawan lain ke untuk awak buang masa bersama?
Aku datang ni sebab aku nak batalkan perjanjian kita yang dulu. Hah? Aku ada tawaran baru untuk kau. Satu-satunya tawaran yang boleh buatkan keselamatan kau terjamin. Kali ini apa lagi awak nak saya buat? Kirana. Aku boleh bawa kau pergi jauh daripada sini. Aku boleh arrange untuk kau tinggal kat overseas. Lupakan semuanya. Mulakan hidup baru. Awak nak saya tinggalkan tempat ni? Saya tak boleh nak buat macam tu. Saya masih ada Rosanna. Lagipun, buat apa saya seorang-seorang nak pergi negara luar? Kita pergi sama-sama. Kenapa awak sangkut? Kenapa awak pula nak ikut saya? Kita kahwin? Ini bukan apa yang kita bayangkan. Oh sayang, dan ku merindu kenangan kita masa lalu. Ika, apa lagi? Angah nak minta tolong semua untuk ampunkan Kirana. Angah nak kahwin dengan dia, Maklah. Oh, kau nak lari, ya? Saya bawa dia jumpa dengan sekretaris. Ha? Supaya semua orang tahu bahawa anak kita sakit. Sakit jiwa. Hey, dia satu-satunya anak I. She is my only daughter. Dan dia tu anak I juga. Of course, I ni sebagai mak dia, mestilah I nak yang terbaik untuk anak I. No, no. Hey, can't you see that our daughter needs help? Need our help? The answer is no. You jangan nak besar-besarkan benda ni. Ha? You jangan nak besar-besarkan benda ni. You sepatutnya sebagai seorang ibu, you berikan perhatian pada anak kita. Ini tidak. You semok dengan kejayaan you. Mama nak pergi mana? Ika dengar sini baik-baik, ya? Mama kena pergi buat sementara waktu. Mama nak cari doktor terbaik untuk Ika. Tapi Mama janji, nanti Mama pulang, Mama bawa Ika sekali, ya? Jadi, betul lah Mama nak pergi tinggal ke Ika. Mama kena pergi sekarang. Ika, dulu jangan cakap Papa, ya? Be a good girl, okay? I love you so much. Ika, apa ni? Mama tak sayang Ika. Ika kecil lagi. Ika tak faham apa yang Mama buat semua ni untuk Ika. Please, Ika. Julia! 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 Kenapa ni, Julia? Ika! Ika, kenapa ni, Julia? Mama tak sayangkan Ika. Papa tak sayangkan Ika. Sebab tu Mama dengan Papa tinggalkan Ika, kan? Abang pun tak sayangkan Ika. Sebab tu Abang pergi tinggalkan Ika. Tapi tak apa.
Jangan risau. Ika akan jaga adik abang. Ika akan hapuskan orang yang dia sayang. Agaknya dia terkejut apa yang Angah bagi tahu. Angah tu pun satulah bang. Kenapalah dia buat semua ni? Apa salah kita pada dia? Saya ingat kita kena bagi tahu dengan Dr. Zalia. Call dia, suruh dia datang sekarang. Zana ni. Oh, awak datang sini sekarang? Kirana. Dia kena colik. Sebagai pakcik kamu, Pak Lang tak nak masuk campur urusan peribadi kamu. Yalah, kamu pun dah besar. Dah tahu mana baik, mana buruk. Tapi Pak Lang tak nak kamu sia-siakan masa depan kamu. Pak Lang,
Angah ni sebenarnya dah anggap Pak Lang dan juga Mak Lang tu macam mak ayah kandung Angah. Angah tak pernah bermaksud pun nak membelakangkan Pak Lang dan juga Mak Lang. Tapi Angah tak tahulah macam mana nak jelaskan semua. Susahlah. Apa sebenarnya kamu dengan Kirana ni? Macam mana sebenarnya? Pak Lang yakin kamu nak kahwin dengan dia pun bukan pasal cinta, kan? Angah memang cintakan dia. Tapi bukan tu je lah. Ada sebab lain juga. Pak Lang, Angah nak betulkan persepsi keluarga kita pada dia. Angah nak buktikan yang dia tak bersalah. Tapi Angah cuma boleh buat semua tu bila Angah dah kahwin dengan dia. Sekarang ni, memang Angah tak boleh bagi tahu benda-benda yang lain. So, tak nak beritahu? Ada nak balik dah ni. So, file tu nanti you letak atas meja. Thank you. Yes, Kirana. Kau Syarul kan? Siapa ni? Kau tak payahlah nak pura-pura tanya dia pula. Mana kau bawa dia pergi, ha? Apa benda yang awak cakap ni? Saya tak faham. Kau yang culik dia tadi kan? Kau tak payahlah nak berlakon untuk tutup perbuatan kau tu. Aku ada bukti. Kau yang SMS dia, ajak dia keluar. Lepas tu kau buatlah kan konon-kononnya ada orang yang culik dia. Kena culik? Ya, mengaku je lah. Atau aku akan reportkan benda ni. Ini. Hey. Kau kena ikut aku. Di mana? Eh, aku ada benda dah discuss dengan kau. Ni, Kirana kena culik. What? Dia tak nak mengakulah yang dia buat. Tapi saya tahu. Ni semua mesti kerja dia. Sabar Zana, kita tak boleh nak tuduh macam tu. Takkan dia nak SMS, lepas tu dia nak colek pula. Kalau bukan dia, mungkin orang yang buat dia hari tu. Eh, staff awak? Tak. Dia orang takkan buat macam tu, aku kenal dia orang macam mana. Habis tu siapa? Kirana ni banyak sangat musuh yang tengah tunggu untuk kenalkan dia. Musuh apa ni? Apa cerita pula ni? Tu cerita lama. Tak payahlah nak ungkit balik. Tapi saya tahu. Apa-apa pun semua ni mesti ada kaitan dengan lelaki tu. Dah, sekarang ni kita buat laporan polis. Biar polis uruskan. Dah, jom. Kita nak pergi mana sekarang ni? Aku sendiri pun tak tahu mana nak mula. Kita pergi je lah rumah Kirana tu. No. That's not a good idea. Kawan dia dah tuduh kau culik. Kita pergi sana cek naas je. Look. Sekarang ni kita kena cek jalan. Kau agak-agak siapa yang culik Kirana? Hari tu Eugene ada upah orang untuk culik dia. Tapi tak dapat. Tu je lah. Dan aku tak rasa Eugene tu bodoh nak buat benda tu lagi sekali. Mungkin dah kat Ipangga? Lagi dengan berita yang kamu dah bagi tahu kami semalam. Malang, kejap. Angah call ni bukan nak cakap pasal benda tu. Malang boleh tak tolong tengok Kak Long ada tak dalam bilik dia? Kenapa pula kamu tanya dia? Kalau kamu rasa bersalah dan nak minta maaf, baik kamu datang sekarang. Malang, tolonglah tengok sekejap aja Malang. Dia ada ni. Depan Malang ni ha. Hello? Angah, hello. Pelik. Habis tu, siapa lagi yang berdendam Kirana? Syakir, buka lah. Hei!
kalau diculik Kirana, takkanlah dia nak simpan kat rumah tu dekat ofis. Ha? Kita buang masalah. Cuba kau fikir betul-betul. Dia mesti simpan Kirana dekat tempat yang sunyi. Sakit! Masjid Tanah. Masjid Tanah. Aku lupa dia ada rumah kat sana. Bang, saya tak percaya Ika buat semua tu. Awak faham tak? Ika tu dah bunuh orang tau. Kita tak dibesarkan nak jadi macam itu. Kau siapa nak hukum orang sesuka hati? Ha? Kirana is as good as dead.